Kerajaan bersetuju mewujudkan sekurang-kurangnya 8,686 perjawatan tetap tambahan melibatkan pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi sepanjang tempoh 2022 hingga 2025. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata peluang sama akan turut dinikmati 800 lagi lantikan tetap untuk pegawai perubatan dan 70 pegawai pergigian atau kira-kira 3,000 kekosongan lagi menjelang tempoh itu. Ini merupakan satu new deal ataupun tawaran baru yang akan kita menawarkan kepada junior doctors supaya mereka boleh bersaing untuk mendapat peluang yang saksama bagi pelantikan ke jawatan tetap. Kita akan mengiklankan jawatan-jawatan ini secara terbuka pada bulan Februari ini dan ianya adalah terbuka kepada mereka yang sudah tamat latihan siswazah, berdaftar penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia dan tiada kes tata tertib dan disahkan sihat untuk dilantik. Menurut Khairi, lantikan untuk kejawatan itu perlu dibuat setiap tahun bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan pegawai perubatan yang akan dilantik menjadi pakar perubatan. Lantikan bagi perjawatan tetap tambahan lain pada tahun ini membabitkan 3,586 pegawai perubatan, 300 pegawai pergigian dan 300 pegawai farmasi. Keputusan hasil mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 Januari lalu juga bersetuju mewujudkan sekurang-kurangnya 1,500 jawatan tetap setiap tahun bagi ketiga-tiga kategori pegawai itu mulai tahun depan hingga 2025.